Kembali lagi dengan saya, Griso, di channel Wandering Angels. Setelah kalian melihat berapa sih harga skincare di Udip kemarin, kali ini saya akan berjalan-jalan lagi ke sekitar daerah stasiun, yaitu Kota Lama. Nah, kalian pasti tahu kan, di Kota Lama itu sekarang sudah direnovasi, sudah banyak perbaikan, semakin indah itu. Nah, makanya saya kali ini, malam ini, saya akan berjalan-jalan ke daerah Kota Lama dan menanyakan berapa sih harga skincare orang-orang di sana. Kalau kalian penasaran, ikuti perjalanan saya. Nah, jadi tadi kalau mau perjalanan ke Kota Lama sini, tadi itu kalau sebelum jembatan sana itu, di kiri jalan, di pinggir kali itu ada berapa ya, dua kalau enggak tiga orang yang kira-kira kayaknya bisa cocok diwawancarai tanya-tanya skincare. Nah, dari sini saya mau coba tanya-tanya ke sana, tapi saya enggak bawa HP, daripada nanti kalau bawa HP kalau ada apa-apa lari enggak bisa. Ya makanya nanti pokoknya nanti aku titip HP ini, jadinya nanti nggak bisa ngerekam sembunyi-sembunyi, nggak bisa. Betul. Gimana? Betul. Sakit tuh. Ya uangnya sih mana dulu, Mas? Lah mau lah. Mana dah? Bisa. Biar langsung dong. Bet. Siapa tamangnya? Beria. Beria. Asuh tenang tak, Dis? Hati-hati lo. A few minutes later. Ya. Yang keluar tuh. Apakah dia berhasil? Apakah warganya mau diwawancarai? Mari kita lihat ilmu berbicaranya dari Krisa ini. Gimana, Pak? Nah. Nggak bisa, tadi kan udah sempet tanya kira-kira 3 menitan di sana tanya-tanya. Nah, ternyata kalau misalnya mau cuma sekedar tanya-tanya tapi nggak bisa, kan aku tadi udah bilang nanti kalau misalnya tetap di blur, tapi nggak bisa mas, soalnya kan keluarganya pada nggak tahu kalau pekerjaannya seperti itu. Minta tarif nggak, Pak? Ya, jadinya kalau misalnya ini kan hitungannya malam, jadi hitungannya tuh lagi kerja, kecuali nanti kalau misalnya waktu siang hari itu kan nggak lagi kerja, makanya waktu slow nanti kalau misalnya mau minta bantuan tanya-tanya nggak apa-apa, tapi ya itu nggak bisa divideoin, cuma rekaman suara toh, nggak cuma tanya jawab. Nah, terus kalau misalnya tadi hitungannya kalau misalnya 10 menitan, hitungannya kayak biayanya itulah, ya, satu jam hitungannya itu satu jam, jadi 50.000 tadi katanya. Ya emang tadi sekilas aku cuma tanya-tanya kalau misalnya pakai toner, moisturizer, serum gitu nggak? Iya mas, pakai. Ya skincare itu kan tadi pakai. Oh, berarti dia sempat pakai? Ya dia tuh pakai, tapi ya itu kita nggak, nanti nggak bisa nampilin di konten YouTube karena kan
Gak ada video. Tak bilangin nanti di blur, waktu nggak bisa mas jangan gitu. Terus ya akhirnya yaudah mbak maaf, yaudah maaf ya makasih. Terus akhirnya salam salim, terus apa akhirnya balik ke sini gitu. Ya gimana mau cari lagi? Ya gak apa-apa cari lagi. Good. Kita tapi tanya-tanya dulu ke tukang becak enggak sama tukang parkir yang tadi lho. Ya. Yes, good. Di sini lagi berhenti sejenak. Tadi kan udah muter-muter di daerah Kota Lama sana. Nah, kita parkirnya tuh tadi pertama tuh di Kota Lama sana nyari-nyari yang bisa ditanya-tanyai tentang skincare tadi. Nah, tapi gara-gara di sana nggak ada yang bisa ditanyain karena mungkin di sana tuh kan niatnya pada liburan ya mau refreshing, cari-cari foto buat di-upload di Instagram. Terus kita tanya-tanya sama di sana ada tukang becak sama apa ya tukang parkirnya sana. Nah terus kita disaranin sih, terus akhirnya ke sana aja di Polder Tawang biasanya rame, banyak yang nongrong. Nah terus akhirnya saya sama ini si Ludo ini akhirnya nunggu kan sampai jam 11 itu malam, ternyata nggak ada yang bisa diwawancarain tanya-tanya skincare itu. Nah terus udah akhirnya nunggu lama, akhirnya kita niatnya mau pulang kan, kita balik lagi ke stasiun Tawang tadi. Juga untungnya tukang parkirnya masih ada kan, kita tanya lagi, Pak, polder gak ada Pak. Terus akhirnya bapak-bapaknya itu untung baik hati banget, itu ada bapak-bapaknya sama satu mas-masnya itu goncengan berdua nyariin kita malahan. Jadi ayo mas, wes ikut aja aku tak cari ke. Terus akhirnya aku ngikut sama bapaknya tadi sama itu sama Ludo ini, terus ngikut bapaknya cariin ke daerah sini nih, dari sini. Terus sebenarnya itu tadi di situ masih ada motor parkir toh, terus ternyata orangnya lagi pergi tapi motornya ada. Terus akhirnya kita nunggu sejenak sama bapak-bapak nyari ke daerah sana, terus muter nganan, terus nyari ke itu toh mbak-mbaknya yang bisa diwawancarai tentang skincare. Terus ini kita masih nunggu aja lah. Itu enak itu. Yo entar nisar apa boh? Jam piro meneh? Yo entar nisar apa boh? Kalau balik ono paring, paling. Jadi jam piro? Jammu jadi nih? Jam lek wis jam 11.23 nih. Wah, ayo. Paling kok 5 menit nih tuh, jam 11 kok. Nah ini. Ana tuh, gitu. Eh. Yo. Sini, tani sini. Permisi. Mau tanya. Pertama-tama lebih panggil Mas apa Mbak? Biar lebih Mbak aja. Nah, di sini mau tanya-tanya tentang skincare. Kira-kira Mbaknya pakai skincare enggak? Sementara. Oh enggak. Dokter ya. Oh kira-kira kalau pakai itu tuh dari sejak kapan gitu? Dari muda. Kira-kira umur? Umur 30. 30-an. Nah, lalu kalau misalnya kenapa sih nggak percaya skincare yang mungkin dari yang biasanya kan dari Korea itu yang lebih terkenal perawatannya, itu kenapa nggak lebih percaya ke skincare? Oh nggak suka? Oh lebih amannya ya dari dokter itu ya? Nah terus kan banyak juga yang lebih, kan biasanya kalau skincare lebih dekatnya ke makeup, kalau makeup itu kenalnya makeup dari umur berapa?
dari SMP. Malah dari SMP. SMP. Ya, udah buka salon. Oh, buka salon. Oh, sampai sekarang. Tapi udah maksudnya kon enggak langsung di tempat ya, langsung kontrolnya bisa dari mana aja gitu ya. Termotor. Oh. Malah lebih gitu ya. Udah berapa tahun itu kalau misalnya dari ya, SMP tahun 70-an. 70-an aku udah kelas. Oh. Ada pensi. Enggak jadi apa kan sih juga. Apa kan sih? Lah, terus di Semarang tuh mulai tahun berapa? Tahun 90. Itu tahun kota Semarang dari siapa? Itu kira-kira dibawa orang atau iya, bawaan saya aja. Pertama kali di Menteri Super. Oh, Menteri Super sama satu. Itu kalau yang terkenal kan kalau nggak salah ya di Semarang tuh ada Tamara kalau nggak salah ya. Iya, Tamara yang ngamen. Itu teman saya. Oh, angkatan ya? Angkatan. Itu satu angkatan juga. Iya, itu angkatan dia brumets. Oh, brumets. Dia kemur. Tahu Tamara tuh. Dia ngamen. Itu pertama kenal di mana itu? Di Semarang. Di Semarang. Waktu apa gitu? Waktu lomba. Waktu lomba. Oh, apa itu? Kira-kira lomba. Oh, lomba lari. Di mana itu? Di RRI terakhir. Tahun berapa ya? 88 di RRI. RRI. Jadi legal ya? Dapatnya sertifikat apa itu? Dua sertifikat dan piala. Piala. Emang kadang emang kan masyarakat kalau melihat sisi ini ya negatif ya, banyak negatif. Tapi yang orang tahu dulu kan zaman dulu pas waktu sama Ismail itu diakui, Maria tuh Semarang diakui. Itu kayaknya saya belum lahir. Belum lahir ya. Mbak Suwati sama Ismail. Terus kira-kira berapa tahun lagi bertahan di Semarang? Saya di Semarang. Tahun lagi. Di Semarang juga. Karena nama saya sekolah di Semarang. Oh. Aku punya anak. Aku gini itu cuma apa ya? Refreshing. Oh, refreshing. Ngilangin stres. Soalnya udah yang ya, salon udah ada ya, salon ya. Salon dan saya bekerja. Jadi pabrik. Kira-kira apa yang membuat betah di Semarang selain itu ada? Aslinya nggak betah. Oh, aslinya nggak betah. Betah. Cuma anak saya sekolah di Semarang. Oh, itu ya. Bertahan karena itu. Oh, berarti nggak. Oh, berarti lebih mementingkan anaknya walaupun nggak betah ya. Padahal bisa saja mengajak pindah tapi demi anak ya. Tapi kosnya saya di Ungaran. Oh, di Ungaran. Itu malah jauh ya? Iya, tapi kan di sini. Oh ya, Semarang kan panas. Iya, emang ya. Nah, terus biasanya jam-jam bekerjanya itu dari jam malam. Oh, malam dari jam berapa sih? Aslinya jam 11 tadi yang bekerja. Sudah sampai jam 5. Terus jam sampai jam 5 teman-teman itu di stasiun. Pernah enggak sih sehari itu enggak dapat apa-apa? Kok saya pasti dapat. Pasti dapat. Aku punya langganan. Oh, punya. Punya langganan. Oh, sama sendiri. Atau biasanya dicarikan atau pertama dulu? Iya. Pakai HP. Oh, pakai HP. Dulu kan pertama kali ya itu saya. Oh, zaman dulu tahun 90-an. Berarti emang udah legendaris ya? Udah legendaris ini. Bisa ngerti aja udah pada amat. Itu di Biro kan gak bahasa saja. Oh, alah. Yang bawa saja sama aku. Namanya Evita Mal. Persis Evita Mal. Dia penyanyi-nyanyi juga. Zaman itu power dulu. Bener itu belum lain. Iya, saya penyanyi. Aku dulu itu power. Sebenarnya itu seperti itu. Aku punya sering nyanyi. Ini aja kumpul nggak ada nyanyi. Oh, biasanya di sini sering nyanyi. Oh, aku sering nyanyi. Kira-kira tersinggung nggak sih kalau misalnya Maria sekarang tuh di apa ya, dipandang sebelah mata terus diajak-ajak gitu secara formal, itu tersinggung nggak? Kalau saya pribadi, saya nggak orangnya nggak sih. Tahu nggak? Lulu gitu. Oh gitu ya, berarti nggak perlu ya? Oh nggak harus. Ya, harus cari makan sendiri. Iya sih, benar sih. Bos, iya. Nah, ini maaf kalau misalnya sensitif. Terus ada nggak sih kan? Anaknya tahu nggak sih kalau? Nggak. Kalau misalnya kamu di luar malam, nggak apa di liquid. Saya kan belum pernah kerja juga. Kamrin nggak tahu ya, berarti nggak tahu. Nggak tahu ya bahaya. Nggak tahu ya bahaya. Iso dipecat saya. Pecat kakak. Bukan dipecat. Pecat kakak. Nah,
kalau misalnya nah ini saya kan sering ngerias kan aku bawa make up kan karena aku perias. Hmm. Aku sering dipanggil multitasking ya bos bisa semuanya. Nah, ini kalau misalnya kira-kira upload di YouTube boleh nggak? Nggak apa-apa. Wajahnya disensor nggak bisa? Ya perlu di sensor nggak ini kira-kira wajahnya jadinya biar nggak kelihatan di ya, di blur gitu aja ya, di blur aja ya. Oh gitu. Nah kalau misalnya kalian kan pasti kan punya pertanyaan-pertanyaan tersendiri ya bagi kalian, mungkin ini Baria itu kenapa sih, kenapa ada Baria, dan juga biasanya kan dekat-dekat dengan Baria nggak ambil. Nah jadi tadi itu wawancara saya walaupun tidak, ternyata masnya nggak pakai maaf mbak, maksudnya mbak mbaknya tadi nggak pakai skincare, tapi kita juga bisa tahu kehidupannya ternyata seperti itulah. Nah dan juga maaf juga nantinya terlalu banyak sensor dan juga wajah mbaknya tadi saya blur ya mbak blur. Nah kalau misalnya kalian penasaran perjalanan saya akan kemana lagi setelah ini, begitu terus perjalanan saya di channel Wondering Angels. Goodbye. Sanes. Nah, kalau di daerah sini tuh banyaknya tuh malah yang kumpul-kumpul motor gitulah. Kalau misalnya kita tanya skincare kan enggak pas. Nah, di sini soalnya lebih pedulinya sama motor daripada sama perawatan kan. Kalian bisa lihat sendiri di samping. Kalau ini berbatang semua pak, ini pak. Gak butuh skincare, butuhnya oli pak.